Wah, sekarang kita lihat kelas cucak jenggot pemula. Kita lihat masih pada penilaian. Lagi Pak Gugawe menentukan juara. Tarik ke sana. Kita lihat penilaiannya. Oke. Burung cucak jenggot dikenal salah satu burung master favorit dengan suara khas kesetannya yang tajam. Tak hanya itu, cucak jenggot juga sering masuk dalam kelas lomba. Karena itu pula burung ini memiliki banyak penggemar. Sekarang lagi penjumlahan cucak hijau kelas pemula. Cucak hijau, cucak jenggot kelas pemula. Lain sampai ini lihat masih penjumlahan. Kita lihat siapa pemenangnya. Ayo kita lihat. Sekarang kita lihat di kelas kenari batik kucing. Kita akan melihat penilaiannya. Ini para juri sudah pada mulai menilai. Kita tonton terus, jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Kita. Pemirsa, sekarang kita akan lihat hasil nominasinya. Aku akan mencoba pakai nominasi. Ayo kita lihat. Yang sudah. Ini pemirsa, saya akan berikan ini. Bulu, masih ada sekali. Lama sekali, saya nggak tahan. 01. Ini. Oke pemirsa, masih di Kumpul Kicau. Sekarang di kelas cucak hijau. Kelas cucak hijau RBC. Kita akan lihat ini peserta sudah masih pada menggantangkan burungnya.
sekarang nanti kita akan lihat bagaimana juri dalam penilaiannya. Oke, kita tonton saja. Sekarang kita lihat cucak kelas cucak itu RBC. Ini lagi nominasi. Lihat pemenangnya. Ayo kita ikuti. Kita ucapkan selamat. Siapa yang juara? Bentar. Ini pemenangnya. Juara. Nah, ini pemenangnya. Ini pemenangnya nomor ini. Kita lihat. Kita tunggu. Kita tunggu siapa yang punya. Juara. Ini pemenangnya. Selamat. 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 Ini pemenangnya. Ini dari mana mas? Batang. Dari Batang. Batang. Nama burungnya siapa? Ranger. Ranger. Oke, siap. Ranger namanya. Selamat. Sekali lagi. Selamat. Selamat sekali lagi. Sekarang kita akan memasuki kelas labet kelas Batik TV. Kelas Batik TV ini lagi dipanggil-panggil sama MC-nya untuk bisa memasuki gantangan, untuk bisa menggantangkan burungnya. Kita nanti lihat, bisa lihat deretan-deretan peserta yang akan masuk ikuti kelas Batik TV, labet kelas Batik TV. Kita lihat.
kita masih melihat di Lasbet kelas Batik TV. Kita masih kita lihat di lapangan masih pada penilaian itu penyematan dengan menggunakan bendera kecil itu. Barusan pendirian Lasbet kelas Batik TV. Ini tinggal nunggu penjumlahan siapa nilai yang terbesar, terbanyak di Lasbet kelas Batik TV ini. Kita lihat siapa pemenangnya. Padang. Nah, pemirsa, usai sudah untuk kumpul kicau episode Gantangan Batik TV Cup Fit Raja Wali. Rame banget di dalam, sesek rame di luar, akhirnya long karena waktunya sudah 30 menit, maka cukup sudah untuk acara kumpul kicau saat ini. Jangan kemana-mana, tetap selalu saksikan kumpul kicau hanya di Batik TV. Cui, 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 cui.